Iya sabar, bentar lagi sampai nih. Udah di mana? Bentar lagi sampai, tunggu aja. Buruan ya. Iya. Astaga. Lama bener sih Sasa. Nah itu orangnya. Sorry ya guys, gue telat. Ya ampun. Dari mana aja sih lo? Kita udah lama lo nungguin lo di sini. Iya, tadi ada kendala sedikit di jalan. Sorry ya. Soalnya proyek ini harus cepat selesai minggu depan. Kita udah nggak ada waktu lagi Sa. Iya, gue minta maaf ya. Udah. Kita mulai aja pembahasan hari ini. Jadi, Sa, kita semua sepakat untuk project film kita kali ini temanya horor. Gimana? Kamu setuju nggak? Gua sih setuju aja. Yang penting kita buat filmnya yang menarik. Jadi gini, kita ambil lokasinya di gedung tua aja yang belakang kampus kita. Gimana? Ntar masalah izin, gue yang ngurus. Harus siap malam ini ya, Sa? Oke, siap, Bu Sutradara. Udah, ayo, buruan. Ayo. Malam ini. Temani gue lah, Mit, malam ini, biar cepet selesai nih skenarionya. Ah, males banget. Itu kan kerjaan lo. Enakan gue tidur. Yah, gitu amat lu. Gue parno nih. Lagian ngapain sih kalian ambil tema horor? Kan rata-rata orang pada suka nonton film horor. Dah, gue mau tidur. Ya udahlah, tidur sana. Jangan lupa ya, mimpiin Eko. Enakan gue mimpiin pocong aja, Sah. Ntar kejadian tau rasa lu. Yaudahlah ya, bye. Yaudah deh, bye. Thank you.
apa ya malam-malam gini di rumah gua? Kenapa kamu lari? Mimpi buruk lagi. Thank you.